Mau di skip dulu? Kita kita ke partisipan berikutnya ya. Oke, di skip dulu ya perdana ya. Nanti nanti harus kasih kasih ini tanggapan ya. Oke, kita panggil partisipan berikutnya ya, Yeni Kurliasari. Hadir ya. Halo, ya. Yeni dengar pertanyaan sebelumnya ya. Saya tadi bertanya, pertanyaan pertama, yang gampang aja sih. Bagaimana pendapat Anda tentang statement yang dikeluarkan oleh Terry Borrell ini ketika diwawancara oleh BBC Radio ini? Ini yang kereta api itu ya? Kereta api, ya. Saya baca dulu, soalnya tadi pas ini aku sinyal apa wifi-nya rada error keluar-keluar, aku baca dulu. Boleh, silakan. Nyimaknya tadi yang Fred tadi soalnya. Nyimaknya yang apa? Yang pertama. Yang pertama, oke. Susah ya. Ini James-nya sebagai apa, CEO atau pembicara? Atau James Southey. James ini adalah reporter. Reporter radio. Reporter BBC Radio. Oh, terus yang ditanyakan sebagai direkturnya? Iya, direkturnya. Anda direktur operasi. Saya sebagai direkturnya mungkin saya akan ngomong sejujurnya apa yang terjadi. Karena kalau bagi pembisnis ya, brand image kan memang sangat penting. Oke. Jadi saya akan ngomong kendalanya sesungguhnya, kenapa keretanya terlambat, terus minta maaf, itu pasti. Karena ketidaknyamanannya. Itu aja kali ya mungkin. Oke. Jadi oke, terima kasih. Jadi Yeni berpendapat bahwa kalau saya dari Borrell-nya mungkin saya akan berkata jujur. Oke, kami mengalami masalah dengan cuaca. Cuaca yang kita alami ini benar-benar ekstrim sehingga jadwal kereta api pun juga bermasalah. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan kami akan berusaha lagi di masa depan supaya tidak akan terjadi hal serupa yang akan terjadi ya, di masa depan. Lebih seperti itu. Oke. Okay. Fine. Fine. Itu jawaban yang standar yang memang harus dikatakan kalau kita bekerja dalam service ya. Tidak, enggak harus ya. Karena salah harus ditutup-tutupi. But yang soalnya kalau apa ada masalah terus kayak ditutup-tutupi itu kan jadi image-nya di luar kan lebih buruk. Terus citra perusahaan juga jadi nggak baik, terus sahamnya juga jadi menurun. Ya, tapi kan di sini kereta api Inggris memang sudah dikenal dengan ketepat waktuannya. Tapi tiba-tiba terjadi hal seperti ini. Nah, itu yang jadi masalah saat itu. Karena mereka udah punya image bagus. Terus tiba-tiba ada terjadi problem. Ya, kan sama kayak problem. Yang di Jepang itu kan. Di Jepang kan juga kayak gitu. Terus tepat waktu, terus kalau pas itunya lagi apa-apa, waktunya lagi mundur, gak bisa tepat waktu kan, itu apanya, kondukturnya, apanya, sihirnya itu kan, masih keluar dari gerbang, terus minta maaf gitu kan. Iya, saya juga baca. Apa kayak nunduk-nunduk di luar, ya itu kan. Iya, karena mereka... Itu kan kayak manajemen perusahaannya kan bagus kalau itu. Oke, okay. Oh ya, saya nangkep juga yang mau dikatakan Yeni tadi kasus di Jepang. Kalau saat keretanya mengalami keterlambatan, bahkan manajemennya pun juga harus turun ke lapangan dan meminta maaf secara personal kepada penumpang. Mereka bow sampai 90 derajat, mohon maaf atas keterlambatannya. Oke, okay. That's fine. Yes, thank you. Nah, dari teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat lagi nggak tentang kasus British Railway ini yang tadi kelewatan. Perdana Putri, ayo. Sudah dapat ide dari Yeni nih.
Oke, boleh masuk, ya. Jika Anda direktur operasinya, apa yang akan Anda lakukan? Masih bingung? Mau di skip lagi? Udah dapat bantuan dari Yeni tadi. Kalau dia akan mengatakan jujur, kemudian minta maaf, dan untuk brand image-nya, ya juga ada janji untuk memperbaiki diri ya. Ayo, saya bantu. Perdana Putri, silakan acting ya, kayak pura-puranya Anda Terry Worrell-nya dan mau meminta maaf, jujur mengatakan masalah yang sesungguhnya dan meminta maaf dan berjanji di depan tidak akan terjadi lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Coba dipraktekkan dengan kata-kata, pakai statement yang baik ya. Gimana cara menghadapi pertanyaan dari reporter itu? Jujur aja, masalahnya memang kondisi ekstrim, cuaca yang ekstrim, kondisi ekstrim, dan kemudian minta maaf gitu aja. Bilangnya ngomong gitu. Ya. Come on, you can do it. Come on. Kata untuk apa namanya, penumpangnya itu, boleh, pelanggannya. Boleh, silakan. Mungkin apa ya, tuh ini aku. Mau pas? Oke. Kesempatan ganti ke yang lain ya. Saya rasa ya. Oke. Perdana Putri nanti jawab pertanyaan yang lain. Ini tadi kita juga dapat pendapat ya dari Ernawati. Kalau aku bisa jawab, aku akan minta maaf karena ada keterlambatan jadwal dan meyakinkan bahwa kami sudah memberikan servis terbaik, tapi karena cuaca yang benar-benar ekstrim, jadi di luar dugaan. Oke, okay, make sense. But di sini kasusnya karena Terry Worrell ini diwawancarai di oleh BBC Radio ya, dan karena terkesan menyalahkan cuaca, jadinya sampai menjadi headline di surat media massa pada hari berikutnya ya. Oke, apa yang disebut yang dikatakan Yeni tadi juga kurang lebih bisa mewakili apa yang seharusnya dikatakan oleh Terry Worrell sebelumnya. Karena kita sebagai posisinya ada di manajemen tingkat atas, tidak seharusnya kalau kita berbicara yang secara detail kepada operasional. That's why kita harus menyampaikan something secara umum, membuat mengarahkan perspektif kita sebagai khalayak, di mana kita harus melayani masyarakat umum ya. Dari kita harus mengatakan bahwa oke, jujur karena benar-benar cuaca ekstrim, bahwa kita sudah memberikan servis yang terbaik, oke. Tapi benar-benar ekstrim dan kami minta maaf atas keterlambatan itu, oke. Saya rasa itu juga jawaban yang tepat ya buat kasus ini. Berikutnya, case ketiga nih, tentang mismanagement, di mana Fred Davis ini yang expert di bidangnya sudah merancang sistem dengan baik, tapi dia banyak menerima komplain dari pelanggan-pelanggan tingkat atasnya. Jadi pemimpin-pemimpin perusahaan yang merupakan kliennya karena kesulitan mengakses voicemail dari telepon mereka.
Masalahnya dia tidak lupa untuk mengkomunikasikan perubahan yang terjadi pada sistemnya. Sekarang kita berandai-andai bahwa kita adalah Fred Davis yang sedang menerima telepon dari pelanggan, menerima komplain, apa yang terjadi. Nah, coba saat ini saya mau dengar pendapat dari teman-teman. Ketika Anda sedang menerima telepon dari pelanggan Anda yang mengkomplain karena tidak bisa mengakses voicemail seperti biasa. Alasannya karena sistemnya berubah. Sedangkan mereka tidak paham dengan perubahan itu, dan kita dalam telepon ini juga harus menjelaskan sistem yang baru, cara melakukan cara mengakses untuk fitur yang dengan cara yang baru seperti apa. Nah, oke, saya juga mengundang teman-teman lagi ya. Tadi semuanya sudah berpendapat. Nanti Perdana Putri juga silakan dipikirkan gini. Nggak usah secara khusus pada case ini, secara bisa dibayangkan aja ketika Anda sedang menjawab keluhan dari pelanggan, apa yang akan Anda katakan. Nah, ini berlaku buat semuanya ya. Silakan yang teman-teman yang ingin berpendapat untuk case ketiga ini dipersilahkan. Ya, Kak. Oke, silakan Mas Budi. Kalau ketika saya menjadi ininya ketika bicara dengan konsumen, karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengakses voicemail tersebut, maka saya sebagai ininya harus mengatakan step by step apa yang harus dia lakukan untuk caranya bagaimana mengakses voicemail tersebut. Ketika dari dia belum mengerti itu, dari bisa dibuka dari awal, dari tadi, dari step by step untuk bisa mengakses voicemail tersebut. Itu dari saya. Memberikan pendidikan bagi pelanggannya ya. Jadi memberikan tutorial langsung bagaimana cara mengaksesnya. Oke, terima kasih. Berikutnya, Nona. Nona boleh masuk. Halo? Iya. Nona, silahkan. Pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan meminta maaf kepada pelanggan saya atas ketidaknyamanan. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan kepada pelanggan saya untuk gimana sih cara mengakses fitur yang baru, gitu, dengan fitur yang baru, agar pelanggan merasa tidak kecewa lagi, seperti itu mungkin. Oke, okay, terima kasih. Berikutnya Murni. Halo ya Kak. Silakan, gimana pendapatnya? Mungkin gini ya, si Fred Davis ini mungkin pembicaraan singkatnya. Selamat siang Bapak, mohon maaf sebelumnya. Untuk voicemail yang dengan sistem yang baru mungkin belum terkoordinasi dengan baik. Untuk itu saya selaku blablablanya mohon maaf. Untuk pengaktifannya, kami akan bantu. Jadi dia pertama yang disampaikan adalah permohonan maaf karena dia kan jasa ya, kayak dari ini jasa, permohonan maaf. Kedua, memberikan servis yang terbaik gitu. Karena kesalahan ada di si ininya, dari Fred Davisnya gitu. Jadi dia yang menuntun si customer untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Bagi kita yang bekerja di bagian servis, pasti banyak sekali yang menerima komplain. Dan kita juga banyak berhubungan dengan pelanggan. Mohon maaf, masuk akal. Tapi, saya nggak mau apa bahas tentang case ketiga ini ya, karena kurang lebih saya katakan juga sama ya. Ini kita tiba-tiba aja saya keingat waktu ada pendapat dari Mas Budi, Mbak Nona sama Mbak Murni tadi. Minta maaf pada pelanggan. Kalau kita sebagai profesional, kita mengundang seseorang untuk rapat, tiba-tiba kita sendiri ada kepentingan yang mendesak sehingga datangnya terlambat. Saya pernah baca kalau di satu sumber bahwa
sometimes kalau di kegiatan yang profesional, antar-antar profesional itu, kata maaf itu berkonotasi negatif. Mungkin bisa diganti dengan kata-kata terima kasih telah menunggu. Nah, jadi dibandingkan kata mohon maaf saya terlambat karena ada bla bla bla, itu terkesan alasan. Tetapi karena kita juga mau memberikan image kita, bahwa image kita juga profesional, akan lebih baik mungkin kita pakai terima kasih telah menunggu, terima kasih atas kesabarannya, terima kasih telah menelpon kami. Nah, itu satu hal aja yang tiba-tiba keingat ya. Mungkin nanti bisa dipraktekkan ya, waktu kita kelas terus masuknya terlambat, nanti teman-teman bisa bilang, Kak Ima, terima kasih sudah saya diberi kesempatan masuk. Satu contoh aja, itu terima kasih. Jadi ganti kata maaf dengan kata terima kasih. Sounds strange, but it's good actually. Alright. So far kita sudah bahas tentang 3 case kita hari ini. Saya juga buka sesi tanya jawab lagi ya, jika ada teman-teman yang ada ditanyakan dari materi kita hari ini, boleh dipersilahkan. Kalau tidak ada, nanti ganti, tetap saya yang bertanya nanti ya. Oke. Kasih case lagi. Kalau case lagi apa ya? Sebentar, pikir. Bentuk komunikasi. Harusnya saya persiapan case-nya lebih banyak ya. Masih ya, ditunggu kalau ada yang mau tanya sambil saya cari. Ketagihan Ibu Lurah, apa ini? Murni, okay, alright. Next meeting nanti mungkin saya akan cari beberapa case lagi supaya nanti di akhir di sesi tanya jawab jika tidak ada pertanyaan kita bisa bahas case ya. Okay, saya janji buat minggu depan. Okay, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya juga mau menyampaikan ya, kita mata kuliah komunikasi bisnis ada 11 kali pertemuan. Yang 9 pertemuan itu 9 kali pertemuan tutorial seperti hari ini dan 2 pertemuan tatap muka nanti. Nah, nanti saya akan bagi silabus yang baru. Juga ada tugas. Jadi 2 minggu lagi teman-teman akan saya minta buat mengumpulkan tugas, tapi akan saya beritahu lebih awal, nanti saya kirimkan. Kemudian di kelas kita nanti di pertemuan ke ini di pertemuan ke 10 waktu tatap muka 2 bulan April, sekitar bulan April, kita akan praktik tentang penulisan surat lamaran kerja dan resume. Kemudian praktik melakukan satu contoh presentasi bisnis. Kemudian kita nanti juga akan coba simulasi job interview. Teman-teman sendiri juga pasti banyak sudah punya pengalaman ya untuk menulis lamaran kerja atau resume. Mungkin kalau dari sejak sekarang bisa dicicil ya, membuat lamaran kerja
dan juga resume. Dan juga nanti boleh browsing-browsing tentang pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat job interview. Nah, itu nanti tugas-tugas praktik. Jadi kita ngambil nilai praktik juga dari situ. Lamaran kerja, resume, juga ada presentasi bisnis dan juga job interview. Itu nanti di meeting kita di tatap muka yang kedua pertemuan tutorial online seperti ini, nanti di akhir tetap diskusi seperti biasa, tanya jawab, atau juga kita akan bahas case seperti ini. Jadi bisa dipersiapkan sebelumnya. Kak, boleh? Iya. Usul nggak? Boleh, boleh, Budi. Ini, ketika ini apa presentasi-presentasi itu, enaknya ketika kita TTM tatap muka aja, jadi lebih efisien, karena pengalaman yang sudah-sudah ketika presentasi sedang online seperti ini, itu ini banyak noise-nya, jadi kurang konsen gitu. Oh, kita terima kasih. Jadi kita nanti di perkuliahan tutorial ini nggak pakai presentasi ya, hanya di tatap muka aja nanti kita presentasinya. Kemudian tadi minta ada praktik, jadi tiap tatap muka ada praktiknya gitu. Bisa. Jadi bisa dipersiapkan dulu sebelumnya ya. Materinya nggak menyimpang dari buku, semuanya urut, dan kita setiap pertemuan itu satu modul, jadi bisa diurutin sendiri ya. Modul berikutnya, jadi minggu depan kita akan bahas modul 3 tentang dinamika. Alright. Anyone? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing something di sini? Adakah dari Ega sedikit? Oke, Ega silahkan. Kalau menurut Ega sih gini ya, kalau misalnya kan kebanyakan orang itu, mereka itu bisa berbicara, tapi masalah yang paling besar itu mereka itu cuma panggung, jadi berbicara di depan orang banyak itu banyak yang gugup, sehingga materi yang tidak dikuasai itu bisa dilakukan. Kalau menurut saya Ega itu gimana kalau misalkan setiap kita pertemuan itu ada satu presentasi, nggak apa-apa noise, karena kayak CTM kita kayak gini ya, bukan tetap muka secara offline. Kata Mas Budi kan sering banyak noise, tapi kan enggaknya ada satu kesempatan untuk belajar berbicara. Berisik, sorry. Ya, gimana? Lanjutkan. Jadi maksudnya kalau pengen Ega itu ya kita belajar kayak ini offline ataupun online itu ada dari kita itu perwakilan untuk buat masalah noise itu menurut saya itu nggak ada masalah. Jadi kita itu punya persiapan sendiri untuk melatih berbicara. Untuk praktik ya. Terima kasih sarannya. Karena itu kalau untuk latihan berbicara, karena itu saya maksimalkan jam pertama itu untuk materi, sehingga jam kedua kita bisa sharing pendapat ya, bisa diskusi. Nah, di sini kesempatan buat teman-teman untuk menyampaikan tanggapan atas satu case atau pertanyaan yang diajukan. Jadi kesempatan buat teman-teman praktik untuk berkomunikasi dalam bisnis. Kalau presentasi untuk materi saya ulangi lagi. Jadi di mata kuliah kita kan ada 2 jam. Di jam pertama itu saya usahakan untuk menyelesaikan materi. Kemudian di paruh waktu yang kedua kita lakukan sesi tanya jawab atau diskusi di sini. Jadi itu bisa jadikan waktu buat teman-teman untuk berlatih berkomunikasi dalam bisnis. Berarti yang kedua, gimana? Yang 1 jam pertama itu full buat materi. Ya, saya usahakan 1 jam full untuk materi. Tapi kalau waktunya nggak cukup ya, saya ambil di paruh waktu berikutnya ya. Terima kasih ya Ega ya. Berikutnya, gimana? Ya, ada apa? Gini, soalnya kan ada beberapa yang nggak bisa TTM. Kayak Bu Lurah, Calon kan dia pulang Indo. Tapi kan kalau online-nya insya Allah kan masih bisa lah dari Indo. Gimana kalau yang nggak bisa TTM, presentasinya atau apanya itu suruh
kelas online aja. Kalau pas hari HTTM nggak bisa kan, minggu depannya kan masih ada kelas online. Iya. Oke. Utangnya disaur habis TTM gitu. Kalau gitu kan nanti jadi semua ngerjain tugas gitu loh, Kak. Oke, terima kasih. Jadi kita yang di pertemuan ke-10 kita ada TTM 2. Tatap muka kedua. Kemudian kita juga ada pertemuan 11, di mana saya harus mereview seluruh materi. Kalau di sini ada yang tidak masuk waktu TTM dan mau praktik pada saat di pertemuan terakhir kita juga bisa. Nah, itu jadi plan B-nya gitu ya, kalau nggak bisa datang. Soalnya kan bisa. Ada yang di Thailand, kayak Mbak Tari itu, dia kan liburnya juga nggak tentu. Iya. Tergantung apa kerjaannya, diizinkan libur apa enggak. Kan kalau diharuskan pas TTM, iya, oke, no problem. Mas umumnya ada yang nggak bisa kan, kasihan. Iya, nggak masalah. Nggak masalah, karena kita sistem kuliahnya juga nggak terlalu kaku ya. Nanti untuk penilaian, karena itu saya menjaring setiap, mengharap ya, setiap mahasiswa itu berpartisipasi aktif di setiap tutorial online untuk nilai partisipasi. Dan kalau tidak bisa hadir saat tatap muka, no problem. Karena teman-teman ini penilaiannya, pokoknya hadir dalam berapa persentase dari seluruh seluruh pertemuan ya, walaupun itu nggak hadir dalam tatap muka, tapi ketika persentase dalam keseluruhan pertemuan, 11 pertemuan itu memenuhi syarat, tetap mendapatkan nilai. Jadi no problem, kalau nggak bisa praktik pada saat tatap muka, praktiknya saat online seperti ini pun juga nggak masalah. Kan kita paruh waktu kedua buat tanya jawab, buat diskusi. Kalau mau TTM kan suruh presentasi itu, kalau kita buat tugasnya 2 minggu sebelumnya udah dikasih. Oh iya, bahkan sekarang saya ini saya udah mau bagi oke, ya buat waktu ya. Oke. Terkencing-kencing. Oke, terima kasih. Paham. Halo, halo Kak. Iya, mungkin maksudnya ya dari yang lain begini ya, Kak. Karena di semester kemarin itu jadi ada satu orang tutor. Iya. Karena kita kan, kalau kita diminta, ayo siapa lagi yang mau nanya, kita jarang ada yang aktif. Yeah. Makanya dia membuat di awal, mahasiswa yang presentasi itu cuma 20 menitan, nggak lama. Nanti setelah itu, baru tutor menjelaskan secara detailnya gitu. Tapi tutor tetap yang punya materi, cuman kita hanya sedikit berpresentasi aja. Maksudnya tandanya kita udah baca deh gitu apa yang bakal dibahas malam ini gitu, maksudnya ya dari tutorial yang kemarin gitu. Dan karena kan kita kalau ditanya ayo siapa lagi yang mau nanya, ayo kan kita jarang ada yang mau ya kayak jadi itu salah satu triknya supaya mahasiswanya mau ngomong gitu. Dan sebenarnya lumayan bener juga sih itu melatih ketangkasan dalam berbicara. Ada plus minusnya juga, mungkin minusnya di waktu nanti dari tutornya akan ngambil waktu dari tutor gitu. Solusinya mungkin bisa tetap pakai sama kayak tutor yang lama, kita ada presentasi tapi tidak untuk semua, hanya beberapa aja, 1-2 orang, setengah jam baru Kak Ima yang menjelaskan secara keseluruhan, setengah jamnya kita untuk sesi tanya jawab gitu. Dan kalau yang untuk ini, untuk tugas yang nggak masuk TTM tatap muka, karena saya sendiri kan pulang cuti ya Kak, tidak akan bisa masuk tatap muka kan, bisa diganti dengan tugas yang lain sih nggak masalah. Atau harus presentasi di saat TTM online sih oke, nggak masalah. Itu maksudnya mungkin itu Kak. Oke, terima kasih. Iya. Jadi jangan, kalau saya sih saya dikasih tahu kalau untuk penilaian saya sendiri harus memberi nilai berdasarkan nilai tugas. Nilai tugas saya nanti saya ambil dari buku ataupun kalau ada dari pendapat pribadi yang tuliskan aja. So far oke lah, it's okay lah. Kemudian yang saya pentingkan di sini partisipasi ya, nanti kita ada pertanyaan, ataupun kalau, pokoknya berpartisipasi aktif, dimana kalau teman-teman ini aktif dalam meeting, dalam setiap meeting, it's okay, it will pass. Tapi, itu nilai dari tutor. Kemudian,
Sedangkan nilai yang teman-teman terima itu nilai dari pusat, juga ada nilai dari pusat ya. Juga ada nilai kehadiran. Kalau kehadiran tidak memenuhi persentase, juga tidak akan mendapatkan nilai. Juga ada nilai dari pusat dari nilai UASnya. Nah, jadi yang dalam kuasa saya ya hanya nilai tugas itu dan nilai partisipasi. Karena itu saya harap teman-teman tuh aktif dalam setiap meeting, at least bertanya atau ngasih jawab, ngasih pendapat tentang case tersebut. Apa yang saya tanyakan juga tidak lepas dari buku ya, dari case. Kalau tugasnya diberikan in advance sebelumnya, oke, okay, at least 2 minggu sebelumnya nanti diberikan tugasnya. Terima kasih ya. Terima kasih masukannya hari ini. Ada lagi yang mau masuk? Oke, okay, Kak. Idem, Kak. It's fine. Don't worry about the grade. Jangan khawatir sama nilainya ya. Tapi ya teman-teman juga harus berusaha ya nanti waktu UAS karena sudah nggak ada campur tangan tutor di situ. Alright, sudah jam, udah ganti hari ini ya. 14 Februari. Oke, kita akhiri kelas kita hari ini ya. Ya, terima kasih sudah hadir di kelas kita hari ini. Jangan lupa nanti minggu depan kita akan bahas modul 3. Kemudian di buku pegangan teman-teman itu juga ada soal-soal. Boleh dikerjakan ya sebagai persiapan nanti di UAS ke depan. Kemudian kalau ada pertanyaan tetap boleh tanya, bisa japri atau email. Kalau ada pertanyaan lagi bisa disimpan, nanti ditanyakan di pertemuan berikutnya. Oke, so far so good. Thank you all. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat istirahat, selamat malam. Makasih, Kak.